Seperti yang Bro bilang tadi, efek samping dari power tool adalah bising dan debu. Harapan kami itu kegiatan ini nggak cuma cuap-cuap ngabisin energi, tapi bisa menginspirasi bagaimana menghandle debu. Bagi yang kesulitan geser-geser fans menceng terus, yang digeser jangan fansnya pak, pangkalnya. Kalau belum ngomong juga ya tawakal aja. Jadi sebetulnya ada sekitar 0,7 mili, apa saya ukur. Ambil lakban, daktik. Lakban bukan lakban 60 ribu ya, ini lakban yang sesungguhnya. Tempelin lagi. Tempelin di sini. Goban, lakban. Tapi disarankan jangan terlalu sering seperti itu karena nanti akan kapalan. Ini betul sekali. Panitianya oke punya, acaranya oke, buat teman-teman yang gak datang kayaknya nyesel ya, nyesel banget ya. Karena hadiahnya itu, kita sampai bingung kasih hadiah ke siapa nih, karena saking banyaknya door prize. Lebih dari 10 tahun merambah dunia perkakas, kita juga salah satu perusahaan yang merupakan distributor dari beberapa produk. Itu kita merupakan perusahaan pertama di Indonesia yang mengimpor trek. Takagi ini merupakan produk gergaji Jepang yang pertama di Indonesia hari ini tuh launching di acara World Festival. Hello everybody. Hello. Are you be excited? Yes. Yeah. Are you interested in Takagi Shatsu? Yes. Shark Song Tour? Yeah! Yeah! Okay, now we express our company history. Just something. We established the company in 1866. We have many technology and also marketing ability. And today, our Shark Song just landing here, Bandung. First, Indonesia. Gathering Baraya ini keren. Kita sesuatu yang beda. Berbeda dengan acara-acara yang memang sudah dibikin sebelumnya. Udah kelar pun suasana hati jadi senang gitu. Gathering kali ini sungguh luar biasa. Kakak Baraya memang luar biasa. Maju terus Baraya. Kompak, solid, inisiatif, tanggung jawab, kerjasama. Semua.
teman-teman yang lain, jangan lupa untuk terus berkarya dan sampai jumpa. Oke, kita bakal ya.